Pada tipe-tipe terakhir aku nanya ke kalian, apa aja sih kalau orang lagi berjualan? Langsung kita cek aja ya jawabannya. Amar Gusti, lagi jualan terus ada pembeli yang minat dan si penjualnya maksa suruh endorse barang itu. Mas, itu berapanya? Oh iya mas, itu cuma 25.000. Oh boleh deh ini. Makasih mas, jangan lupa di endorse ya di Instagramnya ya. Gimana mas? Bu Faridar Dijaya, lagi jualan nawarin ke orang, gak ada yang beli, jadi dibeli sendiri. Gak ada yang beli, buat aing lah. Cerdai, nawarin bilang Bu Haji, tapi ke bapak-bapak. Mangga Bu Haji. NZ Shiro, pakai taktik licik, teriak, tolong, tolong, woi, woi, tolong, woi. Biar pada kumpul dan ditanya, wah, mas, kenapa mas? Dan dijawablah, ini saya jualan ini barang untuk kesehatan mas-mas, mbak-mbak. Ya, saya jual Rubik, ya, bisa untuk menjadi lebih pintar. Ulfa Ambar, tipe orang jualan tapi lupa apa yang dijual. Mas, kalau ini apa ya? Mas, saya, itu apa ya mas? Itu, aduh mas, itu saya jualan apa sih mas? Itu apa ya mas? Gimana mas? Dan satu lagi dari Ulfa Ambar, tipe orang jualan yang beli artis. Nggak mau dibayar, malah minta fallback sama foto bareng. Ya mas ya. Mas boleh ini dapat satu tapi boleh mas. Foto ya sama saya boleh ya? Ya. Oh foto ya. Sama fallback juga. Fallback. NRF Vita. Tipe jualan mas-mas penjual obat kuar-kuar sambil mundur-mun. Ya mas silakan brosurnya ya 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 ya. Siap ya. Ya mas silakan brosurnya di. Widya Rahmasari, tipe orang jualan yang malas ngelayanin pembelinya. Mas kalau dilihat doang, saya nggak untung mas. Aman Zaki, cek IG kita kak, ada paket hemat mantas. Shut the fuck. Verze, tipe orang jualan quotes dengan foto candit yang sok iye. Ya mas, mbak silakan dilihat barangnya. Usahakan hari ini kalian menjadi orang yang lebih baik dari hari kemarin ya. Karena jaga sembung bawa golok, gak nyambung go. Erlangga Pradipa, jualan yang harus nge-follow IG-nya baru bisa beli. Mas, saya pengen yang ini ya. Oh ya mas, silakan. Harganya berapa mas? Heads. Follow akun IG kita dulu mas. Kenapa kayak gitu mas? Iya. Terima kasih kepada kalian yang sudah komen. Dan tipe-tipe berikutnya ini ada dari Nova MH ya. Thanks, by the way. Tipe-tipe penagih utang dan tukang utang. Ini dibagi dua aja ya. Jadi kalau orang lagi nagih utang itu kayak gimana aja tipe-tipenya. So tolong tulis jawaban kalian di comment section. So I'll see you in the next video. 2 tambah 2, 4.